teman-teman, hari ini aku mau masak sayur kenjer. Ini sayur kenjer kemarin aku nyari ya di depan kilang tempat aku kerja. Oke, selanjutnya aku akan potong-potong sayur kenjernya. Siapkan air, airnya dikasih garam sedikit ya, supaya nanti pas kita merebus sayur genjernya warnanya itu masih tetap hijau. Setelah airnya mendidih, aku mau rebus sayur genjernya. Rebus nggak usah lama ya, janji dia udah kelihatan layu terus diangkat. Ini bumbunya aku pakai cabai, bawang merah sama bawang putih, terus dikasih belacan sedikit supaya ada bau-bau gimana gitu. Oke, selanjutnya aku mau tumbuk bumbu-bumbu tadi ya, ditumbuk sampai lembut. Tumis bumbu yang udah ditumbuk tadi. Kalau bumbunya udah masak, masukin sayur genjer yang udah direbus. Ini aku tambahkan garam, gula, terus penyedap rasa, kemudian tambah air sedikit, aduk sebentar. Setelah itu siap untuk dimakan.